Halo guys, selamat menonton di vlognya Wong Kampung di Australia. Ya guys, ini aku mau mau bikin fish and chip guys. Ini hash brown, ini fishnya, dan ini spring rollnya guys. Ini mas makan malam fish and chip pakai air fryer gorengnya ya guys ya, ini air fryernya air fryernya dikasih minyak dikit. Nah, ini guys, kasih minyak dikit air fryernya, terus dimasukkan hash brownnya guys. Satu, dua, terus taruh situ dulu, terus ini ikannya satu, dua. Ya guys ya, aku sama suami masing-masing dua guys. Nah ini, terus ini taruh sini dulu samping biar nggak jatuh. Terus ini spring roll guys, dibuka dulu. Nah, ini spring roll, satu dua, satu dua ya guys. Stringnya ya. Nah, ini ya guys ya. Ini hash brown, ini ikannya, ini spring roll guys. Masuk di air fryer. Sekarang ini dimasukkan ya di air fryernya, straight. Ini dinyalain. Ah, ini kita pilih guys. Masing-masing ini kentang, ini roti, ini ayam, ini pizza, ini udang, ini roti cup, ini ikan, ini ikan sama ikan. Nah, berhubung ini kentang, saya masuk di kentang ya. Nah ini waktunya kalau yang sebelah kanan ini berkurang, kalau ini nambah guys. Aku tambah sekitar 23. Setelah itu ini untuk on kan guys, tekan. Ini udah jalan guys. Oke, sekitar 23 menit lagi akan matang untuk makan malam fish and chip. Terima kasih yang sudah nonton vlognya Wong Kampung di Australia sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komentar ya guys. Terima kasih.